Halo teman-teman semua, bertemu lagi bersama gua si Mr. Berry. Oke, di video kali ini gua mau share game Android yang keren lagi buat kalian semua. Dan gamenya ini adalah Animal Crossing Pocket Camp. Jadi game Animal Crossing Pocket Camp ini mirip dengan game Animal Crossing New Horizon yang ada di Nintendo Switch. Bagi kalian yang pengen banget main game Animal Crossing New Horizon tapi gak punya duit untuk membeli Nintendo Switch, maka game Animal Crossing Pocket Camp ini bisa menjadi solusinya. Dan untuk size-nya sendiri, game Animal Crossing Pocket Camp ini ukurannya cuma 144 MB aja guys. Jadi bagi kalian yang memiliki HP dengan penyimpanan sedikit, maka kalian masih bisa kok untuk memainkan game ini. Dan kekurangan game ini ialah, gamenya ini cuma bisa dimainkan pada rotasi portrait. Jadi kalian tidak bisa memainkan gamenya dengan posisi layar landscape. Tapi gak apa-apa lah ya, gamenya masih keren banget kok. Dan sebelum kita masuk ke gameplay dan tutorial pemasangan game Animal Crossing Pocket Camp ini, bagi kalian yang belum subscribe channel Mr. Berry ini, yuk subscribe sekarang dan aktifkan juga lonceng notifikasinya. Karena satu subscribe dari kalian itu sama dengan satu doa buat channel ini. Dan bagi kalian yang mau nanya-nanya ke gua, kalian bisa follow aja Instagram gua mrberry_681 karena di situ gua akan ngejawab DM kalian satu per satu. Dan langsung aja kita masuk ke gameplay gamenya. Dan oke, teman-teman, di sini gamenya berjalan ya dengan lancar. Oke, di sini kita disuruh memilih bahasa. Oke, di sini tidak ada bahasa Indonesia, jadi otomatis gua akan memilih bahasa Inggris aja ya, Inggris US. Oke, klik oke aja. Dan di sini kita disuruh memilih negara, select a country. Oke, otomatis kemungkinan besar di sini ada Indonesia, teman-teman. Tapi kita lihat aja dulu ya. Dan ternyata Indonesia tidak ada di game ini. Dan terpaksa kita harus memilih bahasa USA lagi ya, USA, Amerika. Oke, klik oke. Dan di sini pilih agree ini ya, yang berwarna merah. Dan di sini kalian klik aja batal atau terserah kalian aja teman-teman, kalian mau menginstal Google Play Game. Di sini gua tidak punya aplikasi Google Play Game-nya ya, jadi gua klik aja batal. Dan oke teman-teman, di sini sudah berada di load screen game Animal Crossing Pocket Camp-nya. Dan ini sangat bertema anak-anak ya teman-teman. Oke, langsung klik aja tab to start dan klik oke. Oke, langsung start fresh aja ya. Dan di sini gamenya bercerita sedikit ya, langsung gue percepat aja teman-teman. Ada anjing yang bergitar. Waduh, ini suaranya dipercepat ya. Oke, kita pilih aja di sini. Kita lanjutin aja ya. Dan masih ke ceritanya. Nah, di sini kita bisa memilih karakter ya, mau yang cowok atau cewek teman-teman. Di sini gue pilih cowok aja, dan rambutnya juga bisa dipilih. Oke, gue pilih yang ini aja ya. Lalu matanya juga bisa. Oke, kulitnya gue pilih yang paling putih, dan rambutnya warna hitam. Warna matanya juga warna hitam ya. Jika sudah, lalu klik proses dan klik yeah. Oke, di sini bisa kalian lihat kalau itu karakter gua ya. Dan oke, kayaknya gamenya sudah mulai. Ada pemandangan. Ada mobil, teman-teman. Nah, ini dia karakter dari kita ya.
Oke. Jadi untuk jalannya di sini tinggal klik-klik aja ya. Nah, diklik-klik begini aja, teman-teman. Oke, kita samperin dulu anjing cewek ini. I'm the what? Oke, di sini kita disuruh masukkan nama ya. Seperti biasa kita pakai aja nama yang ada di channel ini, yaitu Mr. Berry. Apakah bisa? Oh, dan ternyata bisa, teman-teman. That's me, itu aku. Natural. Dan oke, di sini kita disuruh mengklik map. Apakah yang akan terjadi? Klik new. Let's go. Oke, di sini kita berangkat ya pakai mobil atau bus tadi. Oke, di sini kita disuruh lagi ya mengklik anjing ini. Oh, jadi hati anjing ini bertambah satu ya, teman-teman. Ini seperti Harvest Moon sih gamenya, tapi lebih ke anak-anak. Oke, kita disuruh mengambil buah apel kayaknya. Oke, kita berhasil menyelesaikan misi. Dan sekarang dia menyuruh kita mengambil apa ya? Oke, kita cari dulu buahnya, teman-teman. Ini ada 3 ya. Ini ada jeruk. Dan ini ada buah jambu, teman-teman. Dan ini tidak ada buahnya, pohon yang satu ini. Oke, di sini juga ada sepertinya tempat duduk ya, pohon yang ditebang, dan ternyata kita bisa duduk di sini. Dan kita harus selesaikan dulu misinya. Nanti dulu ya, santai-santai. Oke, di sini ada anggur juga. Ada banyak ya, teman-teman, buahnya di sini. Dan yang terakhir ini buah apa ini? Gua kagak tahu ya. Sepertinya apa ini? Pick. Dan langsung aja kita kembali ke anjing ini. Oke, kita mendapatkan semua yang dia mau. Dan oke, teman-teman, sepertinya kita berhasil mengabulkan semua permintaan si anjing ini ya. Dan gua rasa cukup sampai di sini aja gameplay game Animal Crossing Pocket Camp-nya. Dan langsung aja kita masuk ke tutorial pemasangan gamenya ini ya. Oke. Dan oke, teman-teman, jadi untuk tutorial pemasangan game Animal Crossing Pocket Camp-nya ini, pertama-tama kalian download dulu APK-nya ya, teman-teman. Link downloadnya telah gue sediakan di deskripsi video ini. Jadi kalian tinggal klik aja linknya. Dan di sini gue sudah menyediakan 3 server link. Ada link server 1, 2, dan 3. Ini gunanya apabila link server 1 rusak, maka kalian masih bisa menggunakan link server 2 dan link server 3. Jadi ini seperti ibarat link cadangan gitulah, teman-teman. Dan kesimpulannya kalian tinggal pilih aja salah satunya ya. Dan jika kalian sudah berhasil melewati link download gamenya ini, maka kalian akan ditujukan ke website tap-tap ini ya, teman-teman. Jadi di sini kalian klik aja ya tulisan download ini. Klik-klik aja download ini. Lalu klik install tap-tap.
dan di sini otomatis kita akan mendownload file APK tetapnya ya teman-teman. Jadi kalian tinggal tunggu aja proses pendownloadannya ini hingga selesai. Dan di sini teman-teman, jika kalian sudah selesai mendownload APK tetapnya, di sini kalian tinggal klik aja buka ya, langsung aja klik buka. Lalu di sini kalian install APK tetapnya ini. Di sini kalian klik aja install. Dan langsung aja klik buka. Nah, di sini teman-teman, jika kalian sudah membuka aplikasi tetapnya, maka secara otomatis kalian akan langsung disuguhkan ke tampilan download game Animal Crossing Pocket Camp-nya ini ya. Oke. Jadi di sini kalian tinggal klik aja download yang ada tulisan berwarna birunya ini. Oke. Kalian klik aja tulisan downloadnya ini. Lalu di sini kalian klik aja izinkan. Dan di sini secara otomatis kalian akan mendownload game Animal Crossing Pocket Camp-nya ini ya. Jadi kalian tinggal tunggu aja proses pendownloadan game-nya ini hingga selesai. Dan di sini teman-teman, jika kalian sudah selesai mendownload game Animal Crossing Pocket Camp-nya, di sini akan ada tulisan install ya. Jadi kalian klik aja install ini. Dan klik install. Dan langsung aja buka game Animal Crossing Pocket Camp-nya ini. Oke, kalian klik aja buka. Oke teman-teman, jadi cukup sampai di sini aja ya video bermain game Animal Crossing Pocket Camp dan juga tutorial pemasangan gamenya. Jika kalian ada permintaan di video selanjutnya gue akan memainkan game apa, kalian bisa request aja di kolom komentar video ini ya guys. Dan jangan lupa juga bagi kalian yang belum subscribe channel ini, yuk subscribe sekarang supaya gue semakin semangat buat upload video game terbaru setiap harinya. Terima kasih karena telah menonton video ini sampai selesai. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.